Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Bagus Admin Channel. Sekarang ini di sore hari ini acaranya makanin ayam guys. Makan ayam dan biar ayam menjadi gemuk. Gimana caranya? Ya kayak gini guys. Caranya ya seperti ini kameranya. Jadi caranya kayak gini guys ya. Ini kan ada sentra daging, ada katul. Katulnya lebih baik, maksudnya katulnya yang baik ya, jangan yang ada kutunya. Nah, kedua dikasih tetes ya guys ya. Dikasih tetes tepu ini guys. Jadi tip ayam biar gemuk cepat gede. Ini guys, contohnya seperti ini. Ayam belum ada 1 bulan mah ya. Ini masih sekitar 27 hari. Sudah sak mono gede nih guys. Jadi kalau ayam itu makanannya terjamin, insya Allah akan tumbuh semakin baik guys ya. Enggak ayam, enggak entok, enggak bebek, sama saja. Jika pakannya itu terjamin, ini kan campur guys ya, sentra daging sama asli purnya. Yang penting setiap hari kandang dibersihin guys ya, kandang dibersihin. Jadi ada telek-teleknya kayak gini ya guys ya, dibersihin. Guys, ini kan masih kurang guys. Jadi seperti inilah sentra dagingnya guys ya. Kita daging. Dan ini purnya. Tapi sudah saya kasih guys purnya. Ini biar tambah banyak dan semakin gemuk. Dan minumannya juga itu tetes guys, juga minumannya tetes. Ini juga saya dapat cara seperti ini dari YouTube juga. YouTube-nya itu namanya Peternak Muda guys ya, dia dari Lampung juga ya. Jadi tips dia saya ikuti dan alhamdulillah ayamku sudah gede-gede guys ya. Jadi YouTube itu juga ada gunanya, enggak juga. Ayam itu kalau terjamin insya Allah akan cepat pertumbuhannya gitu. Ini soalnya sudah kenyang dia guys, sudah kenyang semua. Enggak masuk apa? Enggak pakainya aja pak. Oh. Pakan jangan sampai tersisa guys di sini guys. Habis taruh sini semua. Nanti malam kan dia juga makan guys ya. Jadi nggak hanya sore, siang, tapi malam juga dia ikut makan. Wah penuh mas. Itu tempatnya bersih. Nah,
koran tuh. Kau sih, sesempat sih, kadung. Orang anu ni dekat. Di kandangnya diupayakan bersih ya, biar tidak bau. Di ayam juga bisa apa namanya itu sehat. Sabu-sabu. Kandang juga harus steril bersih guys ya. Aduh, kok ada ayam di sini? Nah, ini ayam yang sakit guys ya. Jadi saya apa namanya itu? Diliarkan. Saya biarkan. Sudah saya berarti tadi guys. Jadi kalau anda baru bersih, insya Allah ayam akan tak sehat. Cuma itu sakit karena cuaca guys ya. Karena cuaca juga tidak baik lah ya. Soalnya orang aja panas. Ini kan minuman obat guys, jadi kalau dia sudah hangat seperti ini diganti aja lebih bagus ya. Diganti yang baru atau minuman yang asli. Kita juga menyiapkan suntik ya guys. Nah, itu menyuntik ayam yang sakit. Jadi dokter hewan. Nah, untuk minumannya sama aja, saya menggunakan ini guys ya. Kita sih ya, sama aja. Cuman ada rahasia dapurnya itu air gula guys. Air gula itu apa namanya itu mempercepat daya tahan ayam semakin baik ya. Maksudnya ayam itu bisa bugar. Dikasih cukupnya aja guys, dikira-kira ya. Ini kira-kira aja guys. Saya belajar ayam ini awalnya juga dari itu guys. Saya sering mampir di peternak-peternak itu, saya sering banget guys mampir-mampir gitu. Pokoknya setiap hari itu guys. Nah, 50 ekor guys ya. Ini ada 90 ekor di bawahnya. Alhamdulillah sehat semua. Dan yang ini pas 100, yang sana 90 apa Mas? 96. 96. Airnya sehari harus diganti guys ya, karena keadaan cuaca panas jadi air minum ini nggak bisa hangat, nggak bisa panas guys ya, jadi dia air terdingin.
biar ayamnya segar. Macam ini kalau semua bagus. Oke guys, jadi apa namanya tip ayam, jika ayamnya pengen gemuk, yang penting makanan satu terjamin, dua harus dikasih air minum yang ekstra bersih ya, kandang utama dan bersihin kandang, jadi nggak ibaratnya kotoran-kotoran tetap kotor di sapu guys ya. Jadi kuncinya kalau saya ya pakai tetes ini guys. Jadi ayam yang juga sehat, alhamdulillah ya. Jadi kalau minuman kayak gini guys, yang Vitacin ini saya pakai hanya 2 hari sekali saya pakai kayak gini. Yang lain tetes semua. Alhamdulillah saya pakai tetes, ya sudah menjual guys, sudah berhasil nominal nggak perlu disebutkan. Yang penting saya sudah mencoba pakai tetes ya. Jadi hasilnya sangat memuaskan guys. Itulah kunci untuk para pemula seperti saya dan kalian yang ingin merasakan hasilnya dari panen ayam, monggo silahkan. Jangan lupa guys ya, kandang harus steril bersih, dan utama ayam-ayam itu harus makan terjamin. Jangan sampai dia itu seperti ayam liar, makanya nasi-nasi busuk, terus sisa-sisa sampah itu jangan guys ya, harus terjamin. Dan kalau model di kayak gini guys, di box, jangan sampai ayam di luar masuk ke dalam kandang kita, karena yang ditakutin virus guys ya. Jadi harus gimana, kita adil, kalau ada ayam orang di luar kasih makan aja di luar gitu aja guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.